Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, senang sekali saya bisa hadir di sore hari ini. Sekarang tanggal 23 kalau tidak salah ya. 23 Desember 2020. Ini kurang fokus ya menyorot sayanya. Nah, begini ya. Atau sayanya di sini. Nah, sayanya di sini nih. Nah, gini. Saya akan unboxing paket lampu untuk pemancingan salira untuk malam harinya ya. Jadi untuk malam harinya jadi dipersiapkan lampunya harganya 9.500 ya satunya itu. Nah, ini dia. Ini teman-teman. Dari nama toko di Bukalapaknya. Jadi ini lampu kayak lampu untuk lampu untuk di kafe ya. Ini dari nama tokonya itu, nama pelapaknya itu Sinar Jaya Elektrik ya. Sinar Jaya Elektrik Jakarta Barat. Nama barangnya itu mana nih? Nggak disebutin di sini nama barangnya ya. Yang jelas intinya ini adalah lampu ya, tapi nanti detailnya sih akan saya tulis di deskripsi dan juga di judul video ya. Ini adalah lampu yang khusus untuk kafe ya. Ini saya coba buka ya. Ini belum diapa-apain. Saya buka teman-teman ya. Tapi walaupun untuk kafe saya pergunakan untuk di pemancingan, soalnya di pemancingannya juga nanti akan ada warkopnya juga gitu. Jadi ya hampir mirip-mirip kafe lah. Tapi kalau warkop kan itu kelas menengah ke bawah ya. Gitu. Kita buka dulu ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Ini bungkusnya. Kemudian wow, pakai bubble supaya aman ya. Ini belinya terpisah si bubble begini. Ini juga terpisah kalau di toko itu. Kita akan buka si pembungkusnya. Oke teman-teman, ini sudah terbuka tapi mungkin tidak kelihatan di kamera ya. Nanti saya akan perlihatkan satu-satu. Saya sedang proses mengeluarkan. Sudah.
kayak gini. Mereknya ini ya. Nih saya perlihatkan ya. Nah kayak gini teman-teman. Kelihatan gak ya? Nah. Terus nah keterangannya nih. Di pause aja ya. Di pause aja. Kemudian nih ini keterangannya juga. Di pause aja. Kemudian apa ya? Yang perlu diperlihatkan ini nih. Di pause juga aja. Oke, jadi ini adalah lampu LED filamen jadi kayak semacam kayak lampu ini, tapi ini kan benar-benar boros listrik. Kalau ini ya, kalau ini boros listrik, ini teknologi lama yang tadi saya demokan ini ya. Kalau ini teknologi lama itu boros listrik. Nah kalau ini adalah ini emang lampu LED, tapi lampu LED bentuknya seperti klasik. Nah kalau ini lampu LED tapi bentuknya itu klasik, warnanya hampir mirip dengan yang kayak tadi tapi lebih adem teman-teman. Ini adalah berapa watt nih, kalau tidak salah 2 watt, ya 2 watt. Ini 2 watt, lampunya 2 watt, kemudian jenisnya LED. Kita cek ya dalamannya kayak gimana, satu aja. Nih saya cek. Wah, ada bungkusnya lagi teman-teman. Nah. Wow, persis seperti lampu zaman dulu ya tuh. Ini gelap ya, silau ya. Sebentar. Saya alihkan dulu si kameranya. Silau ya. Nah di sini aja. Nah gini, mudah-mudahan tidak silau. Nih teman-teman, seperti ini. Kita coba. Saya copot lampu yang model lama, itu yang boros listrik, terus saya coba masukin yang lampu LED. Ini sebenarnya lampu LED. Wow, tampilannya. Sip, kita coba. Wow, lampu LED ya. Begini. 2 watt ini teman-teman. Ceritanya 2 watt ya. Begini ya. Ini siang hari sih. Nah. Kita coba satu-satu. Yang ini nyala. Kemudian ini akan saya coba dimasukin lagi ke saya. Iya benar, tidak panas teman-teman. Tidak panas ya. Jadi si lampunya itu tidak panas. Beda dengan lampu yang perbedaannya ya. Beda dengan lampu yang konvensional yang ini. Nah, ini konvensional ya, ini konvensional. Ini yang benar-benar lampu LED ini. Benar tidak panas ini. Ini tidak panas. Yang ini lampu model lama ini panas. Dah. Kita masukin lagi ke sarangnya. Benar-benar tidak panas. Saya masukin lagi. Saya beli 10, teman-teman. Karena banyak keperluannya, ada juga 10 mungkin. Kurang ya. Mungkin kurang 10 juga, sebentar saya nyimpan dulu ini nih. 10 juga itu kurang kayaknya. Nih, baru satu nih yang dicoba. Kita coba lagi satu-satu ya. Ya, ini sebagai bukti juga sih. Jadi apakah nyala atau enggak gitu kan. Nih, ada lagi.
kita masukin ya. Oke, kita masukin. Oke, kita nyalain. Alhamdulillah nyala. Oke, ini udah nyala. Ya bener, gak panas. Gak panas teman-teman. Oke, ini udah nyala. Nih saya simpen. Nah, oke. Saya simpen di sini 2. Satu-satu pokoknya. Nih. Yang lainnya juga nih. Jadi bentuknya itu lonjong, teman-teman. Beda dengan yang bohlam biasa. Ini agak silau ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita cek lagi. Sip. Dah, yang ini. Kemudian, oke, ini sudah. Lanjut ke yang lain. Ada 10 teman-teman. Ada 10 bola lampu yang akan dites nih teman-teman. Ini langsung dinyalain oleh saya, stop kontaknya. Sip. Bagus. Oke, bagus. Ini gini. Ini masukin LED filamen candle. Jadi ini dikasih judulnya, videonya itu unboxing LED filamen candle. Atau jangan deh, jangan gitu, ini bahasa itunya ya. Mendingan unboxing lampu apa ya? Lampu kafe, koma, jangan pakai koma deh. Pokoknya lampu kafe spasi tempat wisata spasi pemancingan spasi warkop spasi gitu aja lah ya, gitu aja deh. Nih lanjut. Sip, alhamdulillahirrabbilalamin. Bagus. Masukin lagi ke sarangnya, ada sarangnya teman-teman. Oke, lanjut yang lain. Ini harus saya cek nih, ini 2 watt ya. 2 watt. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Bagus. Sampai 10 saya beli. Yang banyak ini keperluannya ini, jadi apa namanya? Luas sih. Pemancingannya luas. Itu pun ini saya juga nggak tahu ini 10 ini apakah kurang atau bagaimana ya. Kalau kurang saya order lagi deh ke toko yang sama. Kalau misalkan ini memuaskan ya. Ini saya belum berbicara masalah cup begininya ya. Jadi nanti dulu deh. Belum kepikiran untuk cupnya. Belinya gimana gitu maksudnya. Sip. Bagus. Ini sambil ngetes juga nih, kalau ada yang jelek kan nanti tinggal komplain saja, soalnya ini belum pernah saya buka, ini baru pertama kali dibuka gitu kan. Jadi ini buktinya aja, ini bikin video sebagai bukti begitu kan, bukti unboxing ya, takutnya nanti error atau bagaimana atau misalkan pecah gini. Sip. Oke. Pecah atau bagaimana gitu kan, lampunya kan itu kalau misalkan nggak di video itu nggak ada bukti. Oke. Oke, lanjut 2 lagi nih teman-teman. Oke, 2 lagi ya. Ini mantap ini. Ada itunya ya, ada apa namanya? Ada penghalangnya. Sip. Alhamdulillah, bagus.
Oke, saya. Oh, satu lagi. Kalau sudah ini. Ups, satu lagi, teman-teman. Oke, satu lagi. Ini apa namanya, si lampunya 2 watt, teman-teman ya. 2 watt, ingat-ingat. Jadi lumayan irit. Kemudian ini kekuatannya kurang lebih 30.000 jam. Kalau lihat di ini, kalau dilihat di spek. Sip. Alhamdulillah nyala. Ya, alhamdulillah nyala teman-teman semuanya. Demikian unboxing saya. Ya, ini hanya sebagai catatan saja bahwa hari ini tanggal 23 Desember 2020 saya membeli lampu LED untuk warkop dan untuk pemancingan salira ya. Sekarang sore hari, mudah-mudahan ini awet, bermanfaat nanti di pemancingan. Sekarang pemancingannya itu sedang direhab, teman-teman ya. Nih, saya akan dijajarkan aja. Ini nanti saya foto deh. Ini. Oh, gini aja nih. Ini gini posisinya dirubah-rubah aja ya. Ada yang begini. Nah, ada yang begini gitu ya. Nah, gini. Ya, 1, 2, 3. Oh iya, udah begini. Udah. Saya akan jajarin nih supaya teman-teman tahu benar enggak ini apa saya beli 10. Benar, saya akan jajarin, dijajarkan loh. Ya, sebentar. Nih, teman-teman. Nih. Kalau tidak percaya ya. Ada enggak 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kan? Udah. 10. Itu juga mudah-mudahan sih cukup. Kalau enggak cukup saya order lagi. Kayaknya enggak cukup deh. Demikian yang bisa saya sampaikan unboxing ini ya. Sukses, berhasil dan bagus, nyala semua lampunya. Next itu saya akan beli cup lampu yang untuk lampu outdoor itu loh, yang cupnya, yang wadahnya itu udah saya tandai sih di Bukalapak juga ya. Next saja ya, kayak gimana bentuknya nantilah. Terus ini apa barangnya, apa nanti akan saya tulis di deskripsi ya, detail teknis barangnya sesuai dengan apa yang dikatakan di Tokopedia di Bukalapaknya. Demikian, jangan lupa subscribe channel Salira TV ini agar saya kalau misalkan punya pengalaman dan lain-lain lagi bisa di-share di Salira TV dan menjadi bermanfaat untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, itu saja ya. Subscribe ya teman-teman ya. Aduh, saya ini ngantuk atau apa ya ini ya? Ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.